Maka mereka mengalahkannya dengan izin Allah, dan Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberinya Daud, kerajaan, dan Hikmah, dan mengajarinya apa yang dia kehendaki dan kalau Allah tidak melindungi sebagian manusia dengan sebagian yang lain niscaya rusaklah bumi ini tetapi Allah mempunyai karunia yang dilimpahkannya atas seluruh alam sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman, dan Kami telah memberikan Kitab Zabur kepada Daud. Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Daud dan Isa Putra Maryam, yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Dan kami telah mengadugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Kepada masing-masing telah kami beri petunjuk. Dan sebelum itu, kami telah memberi petunjuk kepada Nuh dan kepada sebagian dari keturunannya, Ibrahim, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa dan Harun. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh, kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman. Ketika keduanya memberikan keputusan mengenai ladang, karena ladang itu dirusak oleh kambing-kambing milik kaumnya, dan kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu, maka kami memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat, dan kepada masing-masing kami berikan hikmah dan ilmu, dan kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud, dan kamilah yang melakukannya. Dan sungguh, kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya berkata, Segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari banyak hamba-hambanya yang beriman. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud dan dia Sulaiman berkata, "Wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh, semua ini benar-benar karunia yang nyata, dan sungguh telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, 'Wahai gunung-gunung dan burung-burung.'" bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakan besi untuknya. Mereka para jin itu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Di antaranya, membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku, bekerjalah, wahai keluarga Daud, untuk bersyukur kepada Allah dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Bersabarlah atas apa yang mereka katakan, dan ingatlah akan hamba-hamba Kami, Daud, yang mempunyai kekuatan. Sungguh, dia sangat taat kepada Allah. Dan apakah telah sampai kepadamu berita orang-orang yang berselisih ketika mereka memanjat dinding mihrab? Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu dia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, "Janganlah takut, kami berdua sedang berselisih, sebagian dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan di antara kami secara adil, dan janganlah menyimpang dari kebenaran, serta tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina dan aku mempunyai seekor saja lalu dia berkata serahkanlah kambingmu itu kepadaku dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan dia Daud berkata sungguh dia telah berbuat zalim kepadamu, dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. Dan Daud menduga bahwa kami mengujinya maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat Lalu kami mengampuni kesalahannya itu dan sungguh dia mempunyai kedudukan yang benar-benar dekat di sisi kami dan tempat kembali yang baik Allah berfirman, "Wahai Daud, sesungguhnya Engkau Kami jadikan khalifah penguasa di bumi, maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah Engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan Engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah." Akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan, dan kepada Daud, "Kami karuniakan Anak bernama Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sungguh, dia sangat taat kepada Allah."